Halo semua, selamat datang di channel YouTube gue, Yuki Ashinwan. Wow. Dan kali ini gue bakal ngupload video nostalgia LOA lagi, Legend of Ash lagi. Dan sekarang gue tuh, ini ceritanya gue mau ngebuat videonya Elfid, buat Elfid dari build kartunya, terus gameplaynya gimana. Rencananya gue mau buat kayak gituan. Jadi di sini gue main sama Fields in Here, Lia, Mafia Boss, sama kali Mid Team, The Cream Senpai, temen gue juga. Dan di sini tuh kalian bakal ngeliat gimana susahnya ngedapetin video gue kalau misalnya temen kalian kayak gini semua gitu. Nanti kalian bakal kelihatan lah nanti di video ini. Kenapa gue sebel banget terus ini nggak gue edit selama setahun? Karena nggak ada alasannya di sini. So, enjoy the show. Dan di atas kosong banget, kayaknya gue bakal solo atas. Feels. Lah Mafia Boss ngapain ke atas? Udah aja. Ayo, atau enggak kita berdua, ayo kita kill Yulia. Ayo kita kill Yulia. Oh, iya enggak kelihatan. Mati lah Yulia. Bagus sekali kerjasama yang bagus antara Azat atau sama gue. Ini gue mesti nyobain Elfid lagi, gue udah lama enggak pakai Elfid benar. Dan gue udah dapat kartu level 4 legendnya. Dan sekarang gue juga udah dapat karena udah level 4. Jadi gue bakal ngeliatin gimana GG-nya orang kalau kita udah punya kartu level 4. Dan bisa lihat, hampir mati, Yulianya hampir mati. Tapi sayang dia pakai ulti, karena ultinya itu dia full ini ya, full anti disen. Di atas jiwa assassinnya keluar. Kita hancurin tower aja, kita hancurin tower dan kita bakal ke atas lagi karena tower atas juga udah mau hancur. Kita bakal coba lindungin. Walaupun di sana ada dua wanita hidung belang. Apalagi wanita hidung belang, gak ada ya wanita hidung belang. Ini ketawa lagi. Dan mati. Kalian bisa lihat GG banget. Cut level 4 LK itu GG banget. Gue tanpa mati gitu, gue tanpa mundur, gak usah takut mundur. Ambil aja dia, kita ambil dia buffnya. Dan buat kartu level 4 ini benar-benar mirip banget sama ultinya Elfid. Jadi kadang-kadang orang tuh suka ngira, wah ini orang nge-cheat nih, ulti terus nih. Tapi bukan ya, itu kartu level 2 nya ini mau solo juga bakal gay gitu. Musuhnya surrender. Gue belum selesai, gue belum dapat kartu level 8 yang itu juga legendary. Jadi gue ngerekam. Aduh, nanti gue bakal ngisi aja dua video ya buat kalian.
gue ini belum selesai, coba. Demi apa? Berapa ke belasan lagi? Gak tahu sih, kenapa ya wik-wik-wik, padahal kayaknya suaranya gak kayak gitu. Ya, si Beatrice ngajak gue sendiri deh. Gue diajak Yun. Emang kamu belum tahu? Itu lagu yang menggambarkan tentang kisah suami istri. Itu mah emang bisa kembang tuh. Ini harus sensor berapa kali ya? Ini harus sensor berapa kali kamu?
ngomong gitu. Mantap sekali. Thank you.
Tapi ya jadinya gue yang ya, itu dong tower bisa diikat. Ya macam belum tahu bukan kaleng-kaleng gitu. Sama aku dong. Kali surrender.